Halo guys, perkenalkan gue Yuka dan selamat datang di channel Chill Out Vibe. Di video kali ini gue mau membahas salah satu anime romance komedi yang berjudul Sure Sure Children. Di sini kita bakal disuguhkan 10 couple dengan kisah percintaan mereka yang unik, lucu, dan bikin gemes. Untuk pasangan pertama, ada Takase dan Kanda. Mereka adalah awal pembuka dari anime ini. Cerita dimulai ketika cewek yang Takase sukai, yaitu Kanda, manggil dia ke belakang sekolah. Takase yang berharap banget Kanda bakal nyatain cintanya ke dia, ternyata nggak dilakuin juga. Sampai akhirnya Kanda mutusin buat nembak Takase lewat chat aja. Tapi tanpa disangka, waktu mereka chattingan, Takase malah salah ngomong kalau dia mau nemuin Kanda secara langsung besok sehabis pulang sekolah. Dan bilang kalau nembak lewat chat itu payah banget. Akhirnya mereka malah jadi nggak bisa ngomong satu sama lain dan ujung-ujungnya cuma jadi teman aja. Pasangan kedua ada Minagawa dan Furuya. Si Minagawa ini temen banget ngegodain Furuya. Dia sering banget bilang suka ke Furuya dan nembak Furuya secara belak-belakan, sampai Furuyanya jadi tersipu malu sendiri. Tapi abis itu Minagawa selalu bilang kalau dia bercanda. Dan di antara hubungan mereka ini, ada adiknya Furuya yang namanya Hotaru, yang suka banget gangguin hubungan mereka, karena dia brokon ke kakaknya dan benci banget sama Minagawa. Tapi karena itu, Minagawa jadi sering banget panas-manasin Hotaru soal Furuya. Pasangan ketiga ada Kaji dan Akagi. Yang ini pasangan yang sangat unik karena isinya adalah Yangki, abal-abal, dan ketua OSIS yang mesum. Awal mereka ketemu ketika Akagi mergokin Kaji merokok di lingkungan sekolah. Tapi Akagi bilang dia bakal tutup mulut asal Kaji mau nyium dia. Akagi yang minta secara belak-belakan malah bikin Kaji jadi ketakutan dan di momen itu juga Akagi malah nembak Kaji. Kaji yang malu-malu malah ngiyain. Walaupun dari luar kelihatan serem, tapi sebenarnya Kaji belum pernah pacaran dan gampang tersipu. Ditambah lagi mulut Akagi yang sangat manis banget. Setelah mereka jadian, Akagi banyak membantu Kaji buat belajar dan memperbaiki nilai-nilai pelajarannya. Terus pasangan keempat ada Yukawa dan Sasahara. Mereka ini senpai dan kohai dari satu klub yang sama, yaitu klub astronomi. Di sini Sasahara sering banget nyatain cintanya ke Yukawa. Mereka lumayan mirip sama pasangan Furuya dan Minagawa. Tapi yang ini bedanya, si Sasahara walaupun kayak bercanda, dia beneran suka sama Yukawa. Cerita dari hubungan mereka singkat banget, karena cuma ditunjukin sedikit momen sebelum kelulusan Yukawa. Pasangan kelima ada Kaga dan Nanase. Yang ini temenan masa kecil dan tetanggaan. Nanase ini sendiri yang diem-diem suka banget sama Kaga. Tapi Kaga yang gak peka dan nganggep mereka cuma temen, malah suka sama senpainya yaitu Sasahara dari klub astronomi. Hal ini bikin Nanase bener-bener marah karena walau dia udah nyatain perasaannya secara langsung ke Kaga, si Kaga tetap nggak ngeh juga. Lalu pasangan keenam ada Kamine dan Goda, cewek pemalu yang banyak maunya dan cowok yang nggak peka. Bahkan cara jadian mereka aja kocak banget. Berkali-kali Kamine selalu nangis karena ngerasa dia ditolak sama Goda yang... Padahal Goda tuh nggak nolak dia. Itu karena penyampaian Goda yang berbelit-belit dan bikin salah paham aja. Tapi mereka sweet banget. Pasangan ketujuh ada Takano dan Sugawara, cewek suram yang gak peka sama ikemen yang selalu malu-malu. Takano selalu nganggep kalau dia gak bakal disukain sama cowok, walaupun Sugawara pernah nembak dia secara langsung. Tapi Takano cuma nganggep kalau Sugawara kasihan sama dia. Bahkan setelah itu Sugawara selalu ngasih kode-kode ke Takano. Tapi karena Takano yang entah mikir kemana, jadi apa yang dia pikirin selalu jauh dari apa yang mau disampaikan sama Sugawara. Waktu Sugawara udah mulai nyerah buat ngejar Takano, di sini malah Takano yang diem-diem udah mulai tumbuh rasa suka sama Sugawara. Pasangan ke-8 ada Chiaki dan Kana. Yang ini ceritanya si Kana kira mereka udah jadian setahun. Tapi Chiaki pikir malah mereka gak pacaran dan nanya apa gak ada cowok yang Kana sukain. Hal ini bikin Kana nangis dan Chiaki jadi nembak Kana beneran. Setelah jadian, si Kana ini pengen cepet-cepet ngelakuin hal yang orang-orang pacaran lakuin. Tapi ada aja yang bikin mereka malu atau ngeganggu mereka, dan ujung-ujungnya malah berantem terus. Pasangan ke-9 ada Kurihara dan Yamane. Cowok freak dan culun sama cewek yang sangat manis. Mereka yang pergi sekolah selalu naik bus yang sama, diem-diem suka merhatiin satu sama lain. Sampai suatu waktu, Yamane nyelamatin Kurihara dari om-om genit yang ada di bus. Dari sini, Kurihara mulai berani buat ngambil langkah ngedeketin Yamane duluan. Tapi hal ini malah bikin Yamane jadi panik dan salah tingkah sendiri. Dan pasangan terakhir, yang ini agak gak jelas ya maksudnya. Tapi intinya nyeritain cowok narsis yang banyak gaya dan cewek yang pengen banget buat pacaran. Gue kurang ngerti juga maksud dari hubungan mereka ini apa.
Kesimpulannya, anime ini cocok banget buat kalian yang penyuka romcom. Satu episode, durasinya cuma sekitar 12 menit aja dengan total 12 episode. Anime ini sangat recommended, jadi jangan lupa kalian tambahkan ke watchlist kalian. Sekian pembahasan dari gua, terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya and stay chill.